Perceraian Krisdayanti dan Anang Hermansyah beberapa waktu lalu menghadirkan sosok yang cukup menjadi perhatian. Sosok wanita tersebut adalah Sehan Sakran. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sehan adalah mantan istri Lau Lemos dahulu. Krisdayanti dan Sehan sempat berseteru. Sehan merasa artis yang akrab disapa Kade ini adalah yang merusak rumah tangganya. Beberapa waktu berlalu, kini penyanyi Krisdayanti tampak akrab dengan Sehan. Momen keakraban itu ditunjukkan Krisdayanti saat mengunjungi Sehan di kediamannya di Dili Timur Leste. Krisdayanti dan Sehan Sakran bahkan tampak bak seperti sahabat. Sosok keduanya memang beberapa tahun kebelakang sempat menuai perhatian publik. Hal itu bermula ketika kisah cinta antara Krisdayanti dan Raul Lemos disorot publik. Krisdayanti dan Raul Lemos kala itu pernah diisukan berselingkuh saat sama-sama masih memiliki pasangan. Saat itu Krisdayanti masih berstatus sebagai istri Anang Hermansyah dan Raul Lemos masih menjadi istri Sehan. Isu tersebut sempat mencuat di permukaan selama beberapa bulan. Dan akhirnya Raul Lemos dan Krisdayanti sama-sama memutuskan berpisah dengan pasangan masing-masing. Kemudian pada 20 Maret 2011, Raul Lemos dan Krisdayanti memutuskan untuk menikah. Perseteruan antara Krisdayanti dan mantan istri Raul Lemos Sehan pun sempat berlangsung hingga lama. Namun kini perseteruan yang dulu sempat memanas itu tak lagi terlihat. Sebab baru-baru ini Krisdayanti justru tampak karib ketika menyambangi kediaman Sehan Sakran. Dilansir dari laman Instagramnya, Krisdayanti terlihat bahagia membagikan momen kebersamaannya dengan Sehan. Menjelang Idul Adha 2019, Krisdayanti tampak ingin bersilaturahmi dengan Sehan Sakran. Kunjungan Krisdayanti itu juga untuk menengok cucu Sehan Sakran, yang juga cucu Raul Lemos. Keakraban terlihat jelas di potret yang Krisdayanti dibagikan. Sebab ketika diminta untuk foto berdua, Krisdayanti dan Sehan Sakran sama-sama menunjukkan senyum sumringah. Meski begitu, tak tampak sosok Raul Lemos di potret yang dibagikan Krisdayanti maupun Sehan Sakran. Sama halnya dengan Krisdayanti, Sehan Sakran pun turut membagikan potret keakrabannya dengan sang diva tersebut. Momen keakraban Krisdayanti dan Sehan Sakran itu rupanya menuai beragam komentar dari warganet. Seperti yang ditulis oleh salah seorang warganet. Warganet tersebut mengaku bahwa dirinya dulu sempat kecewa dengan sosok Krisdayanti. Namun ketika melihat kerukunan yang diciptakan Sehan Sakran, sang warganet pun mengaku turut senang. Mantan istri Raul Lemos itu pun lantas membalas dengan kalimat santun. Bagi Sehan Sakran, memaafkan adalah kunci dirinya untuk mencapai kebahagiaan. Wah, jadi adem ya pemirsa lihatnya. Jangan lupa subscribe.